Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to all of you. Hello and welcome to World Halal Conference of WHC 2020 webinar series brought to you by Halal Development Corporation, HDC. My name is Hani Sofian Alas. I'm the Vice President from Industry Development Division of HDC. And today, the session is a very special session, a carve-out program from a mentoring program which was initiated by Nestle, HDC and SME Corp. The topic of discussion today will be halal best practices, which has been most shortly topics during this mentoring program that we have organized over the past 10 years. So to move on, since this topic is a very dedicated program to the SMEs in Malaysia, I now seek the consent of the audience for me to proceed this webinar in Bahasa Melayu. Terima kasih sekali lagi kerana masih bersama saya di dalam program webinar yang bertajuk Halal Best Practice yang akan dibentangkan oleh Encik Sharifuddin Mahmud daripada Nestle Malaysia. Encik Sharifuddin telah bersama Nestle selama 30 tahun dan punya pengalaman yang luas, bukan sahaja di Malaysia, malah juga di luar negara dalam bidang-bidang yang berkaitan halal. Beliau juga merupakan subject matter experts, sumber kepakaran kepada industri halal yang telah banyak membantu negara dalam bidang-bidang tertentu. Sebelum saya serahkan sesi ini kepada Encik Sharifuddin, saya ingin maklumkan kepada peserta-peserta semua bahawa sesi ini akan dirakam dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh membuat turunnya selepas habis program tersebut. Dan sekiranya ada soalan-soalan yang hendak diajukan kepada Encik Sharifuddin selepas ini, peserta boleh menghantar soalan-soalan tersebut kepada sekretariat melalui chat box yang tertera kepada skrin di hadapan anda. Dan kita akan membincangkan segala persoalan tersebut pada penghujung rancangan ini. Baiklah, buat peserta-peserta yang baru saja bersama-sama kita dalam program webinar ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan tanpa melengahkan lebih banyak masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik Sharifuddin. Terima kasih Tuan Adiyah Hani Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang diperkenalkan oleh Cik Hani Sofian tadi, nama saya Syafuddin Mahmud. Saya bertugas sebagai Halal Operation Manager di Nestle Malaysia. Saya dah bertugas dengan Nestle lebih kurang 31 tahun dan saya bermula di Nestle di bahagian production, ya. Maksudnya saya kerja di kilang lebih kurang 10 tahun. So biasalah bila kerja kat kilang tu daripada penerimaan raw material process hingga ke finished product sampai ke storage, ya. Yeah. Kemudian itu wajib proses saya lebih kurang 10 tahun. Kemudian saya bertugas di bahagian application group. Kalau application group ni kadang orang tak faham, sebenarnya dia lebih kurang pada R&D. Di mana kita develop new product, ya, yeah, apa-apa produk baru yang kita nak keluarkan, dia akan melalui bahagian jabatan application group ni. So saya di sana lebih kurang 10 tahun dan specialize saya di bahagian chocolate confectionery, ya. Yeah. Salah satu produk yang saya develop adalah produk KitKat yang dipasarkan di pasaran di Malaysia dan Asia. Kemudian dalam awal 2010 saya diminta untuk menjawab jawatan Halal Operation Manager. Itu satu-satunya jawatan yang berkaitan dengan halal di Nestle Malaysia. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan kan, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Hani Sofian tadi, SME Mentoring Program ni kita dah adakan sejak tahun 2009 dan ini merupakan tahun yang ke-11. Dan biasanya setahun kita buat 4 sesi secara fizikal, bengkel, ya, bengkel workshop secara fizikal, kita bertemu dengan para peserta program ni selama 2 hari. Cuma disebabkan pandemik ni kita adakan sesi webinar ni. Cuma masa yang diberi agak-agak pendek sikit, ya. Jadi apa yang akan saya terangkan sini agak-agak ringkas sikit. Tapi insyaAllah kalau di tahun hadapan dan masa hadapan, kalau ada peluang kita akan kita ada bengkel secara fizikal dan kita boleh kongsi pengalaman cara mana kita melaksanakan halal di Nestle. Okay. So kita mula. Saya mulakan dulu pengenalan tentang Nestle. Ya. Ramai orang, kadang-kadang ramai orang tak tahu Nestle ni wujud di mana. Ya.
Nestle sebenarnya ditubuhkan di Switzerland sejak tahun 1866, ya. Maknanya sekarang dah lebih kurang 154 tahun dia wujud, ya. Ditubuh oleh orang yang bernama Henry Nestle. So kita dah wujud di 189 country dan kita ada kilang lebih kurang 456 kilang, ya, di 84 negara. Tahun lepas jualan kita berjumlah 91.4 Swiss franc, ya, atau lebih kurang hampir mencecah 400 bilion ringgit Malaysia, ya. So kita, pekerja kita seluruh dunia lebih kurang 335 ribu orang. Nah, dan kita ada lebih kurang 2,000 brand, ya, di seluruh dunia. Sementara di Malaysia ni, kita wujud sejak tahun 1912. Maknanya sekarang kita dah ada di Malaysia lebih kurang 108 tahun. Dan kita ada 6 kilang dan kita punya jualan pada tahun lepas 5.5 bilion. Dan kita juga mengeksport produk ke lebih pada 50 negara di mana jumlah ekspor tu lebih kurang 1.2 bilion ringgit Malaysia. So macam mana? Jadi itu adalah pengenalan tentang Nestle. Tapi jenis kita macam mana kita laksana halal tu bermula sejak tahun 1970 lagi. Pada ketika itu skim persediaan halal tak wujud lagi, ya. Jadi semua adalah inisiatif sendiri di mana siapa-siapa industri kalau dia nak claim halal, nak buat halal, dia boleh tulis saja halal, ditanggung halal, makanan Muslim. Jadi safe claim, ya, by industry. Terus, tapi di Nestle tu sejak tahun 1970 kita dah ada staff, ya, staff kerja di Nestle yang beragama Islam yang telah menasihat pihak pengurusan macam mana nak buat produk halal, ya. Kita jaga supaya tujuannya kita nak sebab di Malaysia ni majoriti consumer adalah beragama Islam. Jadi kita dah nasihatkan pihak pengurusan macam mana, apa yang boleh, green apa yang boleh, macam mana nak proses yang tak melanggar keperluan halal tu. So dan pada tahun 1980 kita dah tubuhkan jawatan kuasa halal. Ketika itu ahli jawatan kuasanya terdiri daripada orang yang daripada berbagai bidang tapi punya kefahaman tentang Islam, kefahaman tentang halal untuk menasihati pihak pengurusan macam mana nak buat halal. Dan pada tahun 1992 kita researcher, kita halal committee, kita ambil orang-orang yang dalam disiplin tertentu untuk duduk dalam jawatan kuasa halal itu, mana orang daripada R&D, daripada QA, daripada procurement, HR, duduk dalam jawatan kuasa halal itu. Dan pada masa tamu juga kita telah keluarkan polisi halal sejak tahun 1992. Dan polisi halal itu daripada dulu sehingga sekarang masih digunakan. Dan nanti dalam slide yang kemudian saya akan tunjukkan polisi halal itu, ya. And kita juga adalah merupakan syarikat yang terawal mendapat sijil halal bila Bahis atau Jakim, Jakim atau Bahis pada mana tu bila dia melancarkan skim perjalanan halal. Jadi Nestle adalah antara syarikat yang pertama mendapat sijil halal daripada Bahis, ya. Bermula daripada situ kita nampak halal tu makin, kepulauan halal tu makin meningkat. Jadi pada tahun 1997 kita keluarkan guideline, atau sekarang kita dah, guideline tu dah jadi standard untuk mana-mana syarikat di Nestle di luar negara kalau dia nak buat produk halal, dia kena mematuhi standard yang ada di, yang dikeluarkan di Nestle itu. Jadi kita dah mula, mana tahun 1997 kita dah buat standard kita sendiri. Jadi itu adalah minimum requirement. Maksudnya bila kalau ada kilang di luar negara nak buat halal, that's the standard yang dia kena patuh. Tapi kita juga cakapkan juga pada kalau di kilang-kilang di luar negara itu, itu adalah minimum requirement. Tapi kita juga kena patuh peraturan standard halal yang dikeluarkan di negara di mana dia beroperasi. Maksudnya kalau standard itu lebih tinggi, dia kena ikut standard yang lebih tinggi. Yeah? And kita juga telah ada sistem jaminan halal sejak 2008. Jadi kilang-kilang kita memang dah ada scale-up ni, sistem jaminan halal yang tersendiri. Cuma bila kita dah buat, dah lama, saya rasa banyak juga company juga buat, tapi Jakim mengenforcekan sistem jaminan halal kepada syarikat besar dan sederhana pada tahun 2000.
2012 lebih kurang 2012 So kita dah buat dulu ya. Jadi daripada situ kita buat, kita tengok akan kebaikan kesanannya, baru kita share dengan industri lain ya. So dalam melaksanakan halal, apa yang penting? Nah, dan ini saya nak mulakan saya punya pengkongsian tentang macam mana kita nak laksana halal di syarikat kita ya. Pertamanya kita perlu ada ilmu lah ya. Jadi bila siapa mana-mana syarikat, mana-mana restoran ke atau manufacturing kalau nak buat halal, first kena cari ilmu tu. Apa itu halal? Kita tahu apa itu halal, macam mana proses persediaan halal, apa benda yang perlu kita tahu untuk memastikan kehalalan produk kita itu sentiasa terjamin. So ilmu tu perlu cari ya. Pertama. Yang bukan saja kalau tak nak nak dapatkan dia panggil orang tu tak mendapati ya. Yang kedua komitmen tu bukan setakat seorang tu, kalau boleh komitmen tu daripada pihak pengurusan atas sampai ke bawah kena ada komitmen, full komitmen, bukan sekadar nak dapatkan sijil halal untuk menjual. Sebab kalau kita buat macam tu nanti kita akan ada potensi untuk menghadapi masalah yang agak besar di kemudian hari. Kita juga tengok kadang-kadang kalau kita orang kata tak sepenuhnya, kita hari ni buat halal, besok kita tak buat halal. So ini tak boleh lah. Nanti kita takut nanti bila berlaku tidak keakuran, consumer yang akan beli tak akan lagi percaya kepada produk kita. So kalau nak buat halal, buat dengan sepenuh hati. Dan yang ketiganya, kita perlu amanah ataupun be trustworthy. Sebab bila kita keluar produk, kita dapatkan sijil halal. Kita letakkan logo halal itu pada pembungkusan kita, pada label pembungkusan. Itu adalah janji kita kepada consumer. Yang produk ini adalah mendapati keperluan halal. Jadi kalau kita tak jaga betul-betul dan benda ini terbongkar ataupun didapat mana ada pihak-pihak luar yang datang buat cek ke apa, dia tengok ada benda yang tak mendapati halal tu sendiri. So apa kesannya? Consumer tak akan percaya lagi kepada produk yang kita keluarkan. Dia bukan saja setakat situ. Jadi dia akan melibatkan industri lain juga. Sebab once kalau kita dah violate kepercayaan consumer terhadap kita, dia beri kesan kepada orang lain juga sama. Jadi bila berlaku itu, apa berlaku? Kerajaan, authority, dia akan meningkat lagi kawalan. Mengetatkan lagi peraturan-peraturan yang kadang-kadang boleh menyusahkan industri itu. Tapi tujuan dia sebenarnya apa? Dia nak memastikan kebajikan pengguna itu terjaga. Ya? So, yang saya nak sharekan tadi, saya kata kita ada polisi halal yang kita keluar sejak tahun 1992. Ya? Dan dalam polisi itu, kita katakan Nestle Malaysia hanya mengeluar, mengimport dan mengedar produk-produk yang disahkan halal oleh JAKIM. Jadi ini untuk produk-produk yang dikeluar di kilang-kilang di Malaysia. Dan kalau produk-produk itu diimport daripada luar negeri, kita akan pastikan produk ini akan mendapat sijil halal yang dikeluarkan oleh Badan Badan Islam yang bertaulah yang di bawah senarai JAKIM. Ya. So tujuannya kita nak pastikan bahawa minda para pengguna kita tu dia tenteram, dia senang hati bila tengok produk kita ada logo halal, dia pun dia rasa yakin dan dia akan beli produk kita tu ya. Yeah? So saya yang seterusnya ialah tentang dia macam mana kita ni structure halal kita di Nestle. Kita ada pengurus, kita sebenarnya jabatan halal ni di bawah bahagian corporate ya. Yeah? Dan bahagian corporate ni diketuai oleh Datuk Adnan Pak Wante dan di bawahnya ketua jabatannya adalah Cik Tuan Haji Osman bin Muhammad Yusof. Dan Tuan Haji Osman dibantu oleh saya sendiri sebagai operation manager dan Puan Hazli Jantan bagian development, halal development. Dan kita juga ada yang saya sebutkan tadi, kita ada 6 factory di Malaysia ni. Dan side factory tu ada halal executive-nya ya. Halal executive ni semuanya dah ditrain oleh telah menjalani kursus halal executive program di bawah HPB ya. Program ini dilaksanakan oleh HDC. Semuanya attend by yang di-train, ya, dilatih oleh HDC sendiri. Kita ada sebenarnya, even kita pun ada warehouse kita. Ya, gudang kita yang dua yang ada di Malaysia. Satu kita panggil Nestle Division Center dan kita ada Central Factory Warehouse.
dua-duanya mendapat persediaan halal joystick daripada daripada JAKIM, dan dua-dua site ni ada halal eksekutifnya, ya. Yeah. So kalau kalau kita tengok kepada slide tu, kita structure kita dulu asalnya memang saya katakan kita tak ada halal department, sebab halal department kita wujud pada tahun 2012. Kita beroperasi melalui jawatan kuasa halal. Jadi kalau kita tengok di di slide tu, di tengah tu adalah halal komiti komiti peringkat corporate, dan dia disupport oleh subkomiti yang beroperasi di kilang-kilang dan di bahagian gudang. Dan setiap fakulti itu ada jawatan kuasa halal dia sendiri. Dan bilangan jawatan kuasa bergantung pada size dan complexity of operation di di kilang tu. Jadi kalau kalau kita tengok ada macam kilang di Cemong ada 7 orang saja. Kalau kita tengok di Cemong ada 14 orang, sebab dia lebih besar, dia lebih banyak teknologi. So dia punya ramai lebih ahli jawatan kuasanya. Dan kita ada tu di CFW tadi, kita pun ada halal komiti dia yang mengawasi operasi di, di bahagian gudang di NDC. Dan saya di situ kita akan nampak di slide tu, kita akan nampak ada halal trainer, halal auditors, ada 16 orang. Mereka ni semua juga telah dilatih dan telah melalui latihan halal executive program yang di bawah HPB, Halal Professional Board. Jadi kalau mereka tak ni, kalau mereka tak attend this program, mereka tak layak untuk jadi halal trainer ataupun halal internal auditors, ya. Yeah? So jadi internal halal auditors semuanya memang ada sijil halal eksekutif, ya. Yeah? So chairman di setiap site tu, maksudnya di kilang-kilang di NDC tu, mereka akan menjadi member of the corporate halal committee, ya. Yeah? So the corporate tu kita ada juga daripada corporate affairs, daripada engineering group engineering, daripada marketing sales duduk dalam jawatan kuasa corporate. So di corporate dia lebih pada untuk policy strategi yang yang di dikawal oleh corporate halal committee. So ini slide yang seterusnya ini adalah contoh-contoh halal logo yang kita guna pada pada produk kita. Kita nampak yang besar tu, itu dah halal Malaysia. Mana semua produk-produk yang dikeluarkan di Malaysia 100%, ya, mesti ada sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM atau Jabatan Agama Islam Negeri. Walaupun produk tu bila kita ekspor tak perlukan halal logo ataupun negara yang mengimport tak perlu sijil halal, tapi kita akan pastikan produk itu mendapat persediaan halal daripada JAKIM. Sementara tu kalau produk-produk yang kita import daripada luar negara, kita akan pastikan, saya kata, mesti dikeluarkan sijil halal, mesti dikeluarkan oleh badan Islam yang mendapat tauliah daripada JAKIM, yang dikenal oleh JAKIM. So kalau kita tengok yang di tepi sekali belah kiri itu, ada Majlis Ulama Indonesia, ya, produk yang dikeluarkan Indonesia, kita pastikan dapat daripada MUI, LP form MUI. Kalau Singapura, kita ambil MUIS. Kalau kalau ke Thailand tu kita panggil, kita gunakan SICOD, ya. Kita ada halal security services daripada Switzerland. Kita ada halal control daripada Germany. Ya. Yeah. Kalau Turki pun ada tu CAS tu, ya. Yeah. Australia kita bukan ada halal security authority Australia. So kita akan pasti. Even kadang-kadang ada juga produk kita daripada Longdi, kita gunakan halal JAKIM juga, halal Malaysia, ya, yeah, yang dikeluarkan oleh JAKIM. Okay. So untuk sharing ni, ya, sebab saya nak tunjuk banyak cerita banyak pada ini webinar. Saya cuma go through saja proses certification, sebab saya tahu dalam grup ni banyak industri mikro dan small yang masih belum belum memohon sijil halal. Cuma saya sharekan macam mana proses persediaan halal. Kadang-kadang orang kata susah, ada kata senang, tapi saya akan sharekan. Sebenarnya kalau kita nak mohon halal ni, pertamanya tu yang saya kata kena cari ilmu lah, kita dapatkan apa maklumat tentang halal tu sendiri. Tapi bila kita nak mohon sijil halal, kita kena belajar juga macam mana proses persijilan halal tu. Pertamanya, first hari kita kena register dengan JAKIM. Mana kita kena pergi My E-Halal, kita kena register company kita, kita ada SSN number tu, kita key in, lepas tu dia akan keluar. Once kita dah register, baru kita boleh key in input-input yang diperlukan oleh sistem MyEHalal tu. Mana kita akan register nama syarikat, alamat kita, kat mana kilang kita. So itu information yang general lah yang diperlukan oleh JAKIM.
Once kalau kita, lepas tu kalau kita dah ada produk, kita kena tahu nama produk tu, kita kena tahu nama produk. Apa ingredient-ingredient tu kita akan key in. Ya? Kita kena key in semua maklumat-maklumat tu dalam sistem Mak Ihlal. Lepas tu dalam ada folder tu dia akan tulis apa lagi dokumen sokongan yang diperlukan oleh JAKIM. Macam lesen PBT, macam lesen CJSS, apa ni? SSM punya certificate, lepas tu financial punya statement. Pasal financial statement tu nak tahu status syarikat tu besar ke kecil ke mikro, eh? And lokasi portal, itu semua mesti kena ada. Once kalau kita dah complete semua tu, mana dah dokumen semua cukup, semua teratur, baru kita submit ke application. Submit application kita, dan dalam masa tempoh 5 hari kita kena hantar hard document. So dokumen yang surat-surat dokumen-dokumen sijil-sijil tu kita kena hantar ke JAKIM. Jadi bila hantar ke itu akan diproses oleh bahagian proses, ya, mana dia akan do desk audit. Jadi segi desk audit tu dia akan tengok sama ada semua halal certificate untuk raw material tu comply ke, valid tak valid, dikeluarkan sijil oleh Badan Islam yang ditaulihkan oleh JAKIM atau tidak. Dia akan tengok semua tu. Ya, dia tengok proses flow kita semua. Dia dah puas hati, okey, desk audit lulus, baru dikeluarkan charge letter. Charge letter ni yuran fee lah, fee yang nak di charge. Kalau dia ikut kategori, kalau mikro ada charge dia, semua ada dia, sederhana macam mana, dan big pun different charge dia, ya. Dia bergantung pada size company. Jadi bila dah ada, bila dah di audit dah lulus, charge letter dalam masa 14 hari kita kena bayar yuran tu, ya, yuran permohonan tu 14 hari. Bila kita dah bayar, baru permohonan kita akan pergi ke fasa yang kemudiannya. Itu di bahagian audit. Mana dia ada unit lain. Mana unit ini akan, dia akan schedulekan, dia aturkan bila dia nak buat audit lapangan ke syarikat kita. So biasanya bila kita dah bayar tu dalam masa tempoh 30 hari, dia akan susun jadual, dia akan datang melawat kilang kita ke syarikat tuan-tuan dan puan-puan, dan dia melakukan audit lapangan. So itu adalah bahagian audit, ya. Dan bila dia pergi ke audit ke permis tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biasalah dia, so dia tengok balik permohonan kita, dia akan check raw material kita balik sama ada apa yang kita declare dalam permohonan dengan physical tally ke tak tally, ya, sama tak sama. Kalau tak sama tu lah, dia akan bagilah ketidakakuran, non performance kalau lain daripada apa yang kita declare. Atau dia juga akan, bila dia pergi, dia bukan setakat nak tengok dokumen raw material, dia tengok persekitaran, kebersihan, amalan pengilangan baik, GMP, semua tu dia akan tengok. Kalau ada ada yang benda-benda yang tak ni, yang tak kena, kemungkinan besar tuan-tuan puan akan dapat non-conformance report ataupun kita panggil NCR lah. Dan kadang-kadang kalau kita keluarkan produk-produk yang sangat sensitif, dia akan juga ambil sampel untuk dibuat analisis halal lah. So itu bergantung pada auditor pada hari itu. So once kalau dia dah siap semua audit, kalau tak ada NCR, dia akan proceed ke next stage. Tapi kalau ada NCR, dia akan beri tempoh masa tertentu untuk kita buat tindakan pembetulan, untuk tutup semua gap dengan dalam apa ni, daripada hasil daripada audit lapangan oleh pihak JAKIM atau JAIN tu, ya. So once kalau dah okay, panel dah puas, auditor dah puas hati, dia akan present ke satu lagi fasa, itu panel panel pengesahan. Maksudnya dia ada approval panel, so that's another stage. So, you know, jadi kalau tak ada isu, panel puas hati dengan laporan auditor, dia luluskan, baru kita dapat sijil halal. Jadi kalau kita tengok proses daripada desk audit, ada unit lain, lapangan orang lain, nak lulus orang lain. So tak ada kata satu orang boleh buat semua tu. So jadi segi orang kata integriti dalam perjalanan tu memang terjagalah dalam skim persediaan halal Malaysia ni, ya. So kalau okey dalam tempoh 2 minggu, tapi sebenarnya bila dah lulus tu automatik dia akan keluar dalam sistem lulus, cuma nak tunggu dapat sijil tu mungkin seminggu 2 minggu dah dapat sijil halal tu, ya. So macam mana kita laksana kawal supaya kita nak pasti produk kita sentiasa halal, okey? So ini saya nak cerita sebenarnya, kalau di bengkel yang kita buat di selama hari ni, 2 hari ni, biasanya proses ni kita kongsi dalam masa 2 jam.
So kita akan cerita macam mana kita laksana benda-benda ni, and then pada belah petang tu kita ada working group. So kita boleh cerita satu persatu. Cuma dalam sesi ni saya tak boleh nak cerita panjang. Cuma saya boleh cerita outline apa yang kita buat ya. So macam satu, pertamanya dari segi bahan mentah ramuan, macam mana kita, bila kita nak introduce satu raw material ramuan tu, apa kaedah dia? Nak pastikan dia comply dengan kepulan halal tu. Ya? So dia masing-masing company ada cara dia sendiri. Ya? Ini adalah antara yang penting. Kalau kita tengok menu prosedur-prosedur halal yang baru dikeluarkan minggu lepas, ya, satu hari bulan itu kita dah dah JAKIM dah keluarkan menu yang baru, menu prosedur halal baru, sistem pengurusan apa ni? Malaysia Halal System Management System yang baru 2020. Benda-benda ni memang ada dah tertulis dalam manual tu. Jadi apa yang Nestle buat tu memang dah ada dalam manual yang JAKIM minta industri baca dan patuh keperluan persediaan halal Malaysia tu. So dari segi bahan mentah ramuan, lepas tu kita ada formulasi. Formulasi tu sebenarnya tujuannya nak tengok betul tak apa yang kita declare dalam permohonan kita tu dengan formula tu sama tak? Cuma dari segi formula dia tak tengok lah percentage. Cuma dia nak tengok ingredient yang kita declare dalam permohonan tu dengan apa yang kita buat di kilang adalah matching. Tally ya. So, lagi yang ketiga dia bahan bantuan prosesan pun kita kena check. Apa-apa yang berkaitan dengan yang ada orang kata kontak langsung dengan produk, kita pun juga akan check. Contohnya, bila kita jalan produk, ada guna gas nitrogen ke, atau kita gunakan water filter ke. So ini benda-benda ni nak kena comply dengan halal ya. Peralatan perkakasan, tengok, pastikan tak ada unsur-unsur yang boleh menjejas kehalalan produk kita. Jadi mesin tu kena betul lah, tak adalah komponen-komponen yang boleh mencurigakan auditor dia halal tu ya, auditor ya. Simpanan ya, storage, warehouse, pastikan cuma produk-produk kita ni disimpan di kawasan yang memang halal ya, tak ada percampuran dengan benda-benda yang tak halal. Pembungkusan, pelabelan, periklanan, mematuhi requirement persediaan halal tu sendiri ya. Next, so antara benda-benda yang dalam persediaan antara yang kita selalu kita kata prerequisite ya, hygiene, good halal manufacturing, food safety, ini adalah prerequisite untuk persediaan halal. Jadi saya katakan tadi, bila auditor datang dia bukan setakat tengok ingredient saja, ramuan saja, bahan ramuan, tapi dia tengok dari segi tahap kebersihan premis kita, kilang kita ya. Dia tak akan tengok amalan pengilangan baik atau tak, good GMP, mana layout, flow, semua tu dia akan tengok bagus ke tak elok eh? Atau sistem cleaning kita ada plan untuk macam mana kita nak bersihkan kilang premis kita. Kita juga kalau syarikat yang besar sederhana tu, dia akan check juga sistem jaminan halal insurance system in place ke tak, mana kita dah ada SOP tertentu yang akan memastikan kawalan supaya tidak ada berlaku pencemaran luar terhadap ke dalam kilang kita atau sistem proses kita ke ya. So ini adalah antara yang perlu dijaga. Nah, seperti yang saya kata Nestle, kita dah ada sistem jaminan sejak tahun 2008 lagi. Dan dalam pembangunan produk baru juga, daripada awal lagi, bila kita nak buat produk baru, kita carilah produk-produk ni bahan-bahan yang memang dah ada sijil halal, lebih mudah ya. Audit teknikal dan quality. Jadi pada KABDI, audit teknikal sebenarnya tujuannya dia nak check sistem yang kita ada. Tujuan dia sebenarnya bantu kita juga. Kalau ada benda-benda yang orang kata ada gap, ada kelemahan, kita boleh perbaiki. Di Nestle memang banyak audit lah. Kita bukan sekadar audit daripada pihak berkuasa JAKIM ni halal saja, tapi dari segi ISO sistem kan, kita ada 9000, 14000, 18000, 22000 eh. Semua-semua ni memang kena audit, dan kita juga ada vendor audit juga. Customer kita pun kadang-kadang audit kita juga ya. Yeah. So kita ni sentiasa di audit, dan kita akan memastikan kita punya dokumen, kita punya
SOP sentiasa di-update pada setiap masa. Ya. Yang elemen yang ke-12 tu adalah latihan halal. Latihan ni training sangat penting. Jadi di antara requirement yang terbaik dalam menu prosedur yang terbaru ni, orang yang bekerja di bahagian kilang dalam operasi semua diwajibkan menghadiri latihan halal. Di Nestle memang daripada dulu lagi setiap pekerja di kilang dia wajib hadir menghadiri latihan halal. Jadi, biasanya kita buat masa onboarding. Dia masuk ya kita akan train. Kita akan beri latihan halal kepada staff-staff kita. Dan kita ada juga beberapa jenis latihan yang bersesuaian dengan setengah pekerja. Ada jabatan tertentu, kita ada special training yang boleh membantu mereka dalam melaksanakan halal di bahagian masing-masing lah. So different department have different training jugalah, ya. Yeah? So, itu dari segi kawalan pelaksanaan. Itulah kata saya cakap, kalau kita ada physical new workshop, biasanya kita share, you all boleh tanya saya boleh cakap very detail. Then di bila kita ada working group tu yang cantik tu, bila kita peserta akan dibahagikan pulang-pulang kecil, kita bagi topik macam mana nak buat persediaan halal, macam mana nak buat sistem jaminan halal, macam mana nak buat label. So, benda-benda ahli-ahli dalam peserta yang berhadir daripada bengkel tu, dia akan berbincang sama dia dan dia biasanya ada seorang lah facilitator yang akan membantu mereka dalam membuat kerja kumpulan ni. Yeah? Dan di akhir tu, dia akan present each of their working group tu lah, kerja-kerja kumpulan tu. So ini yang slide yang seterusnya, ini yang saya kata tadi. JAKIM baru saja melancarkan menu prosedur persediaan halal yang baru ya. Dan MHMS yang baru ya. Sistem pengurusan halal Malaysia yang baru. So versi 2020. So ini adalah yang antara isi yang ada dalam sistem pengurusan halal Malaysia. So dia bahagi kedua. Kalau syarikat itu kecil atau mikro, so dia ada dia punya sistem kawalan halal dipanggil sistem kawalan halal dalaman IHCS ya. Pasal kita faham kalau sangat kecil dia nak buat sistem yang besar tu agak di luar kemampuannya. So untuk syarikat kecil dengan mikro dia ada 3 elemen saja. Yang pertamanya dia kena wujudkan polisi halal ya. Polisi halal tadi kat Nestle kita dah cakap, kalau Nestle kita kata semua produk yang kita keluar mesti dapat, yang kita keluar kita import, yang kita edar mesti dapat sijil halal. So macam cakap ni, you kena bagi tahu apa direction company you dalam bidang halal, apa you nak buat. So you can hire tukang buat VD polisi halal. Yang kedua, elemen kena kawalan bahan mentah. Macam mana kita bila kita nak bawa masuk bahan mentah, apa proses, apa SOP dia untuk pastikan bila kita bawa, dia memang memenuhi keperluan halal. Dia kena ada satu SOP sendiri. Ya. Yang ketiganya adalah traceability, keboleh kesanan. Kalau ada isu-isu yang tidak akurat, apa yang, macam mana kita nak trace balik. So, dia boleh jadi upstream, dia boleh downstream. Jadi, mesti ada satu SOP atau dokumen yang memang dia catat supaya bila berlaku ada satu isu tu, dia boleh kesan balik aktiviti dia. And kalau syarikat besar dan sederhana, dia kena wujudkan sistem jaminan halal atau HAS. HAS ni Halal Assurance System. Yeah? So dalam bahasa Inggeris, jadi dia ada 10 elemen. Yeah? 10 elemen. Yang pertamanya polisi halal, yang kedua dia kena set upkan jawatan kuasa halal dalaman, dan ketiga dia kena audit halal dalaman. Jadi kalau kita baca yang menu prosedur yang baru 2020 ni, untuk wujudkan audit dalaman ni, dia kena minimum dia kena hadir latihan halal eksekutif ya, ataupun dia kena attend halal auditing yang 100 jam tu, yang di bawah Halal Professional Board HPB. Ya, yeah. Yang keempat, kawalan risiko halal, maknanya bila kita buat, kalau siapa yang biasa dengan hazard, dia kena identify ketika control point. Kalau di dalam halal ni, dia kena identify
halal critical point. Kalau jadi dalam masa bila kita buat proses study tu, kita akan boleh identify di mana HCP kita tu, halal critical point kita tu. Dengan kelima tu, kalau bahan mentah mesti ada SOP dia, macam mana kita nak approve sesuatu bahan mentah, ya. Macam ataupun kita nak introduce new supplier ke apa, mesti ada satu proses. Keenam, latihan halal, kita kena identify apakah jenis-jenis halal yang latihan halal yang perlu kita berikan kepada staff-staff kita. Yang ketujuhnya, sama seperti untuk mikro dengan kecil, kena ada traceability. Traceability ini kita kena every year minimum kita kena perlu buat mock-up recall satu kali setahun. Itu minimum requirement. Dia kena buat test. Sama ada kita nak buat downstream, upstream, kita kena ada. Kita kena tunjuk macam mana proses yang kita buat, plan yang kita buat ni, traceability, proses dia kita kena tunjuk. Di sini berapa jam. Bila maksudnya, bila kita buat traceability, ambil berapa lama untuk kesan benda tu. So satu syarikat mungkin berbeza. Tengok complexity of dia punya proses lah. Yang kelapannya dalam sistem jaminan halal yang diintroduksi JAKIM ni adalah semakan khas. Ditulis tu semakan khas. Jadi ini satu benda yang baru. Selalunya kita jarang nampak semakan khas. Walau selalunya dalam management system kita ada management review. Tapi dalam sistem halal, sistem pengurusan halal Malaysia ni, dia introduce review khas, semakan khas. Maknanya dia suruh semak sistem jaminan halal tu. Bila berlaku sesuatu keakuran ke, atau kita dapat satu kelemahan ke dalam SOP kita, kita akan update, kata kita, atau improve, kita keluarkan SOP yang baru, kita mempaki SOP yang baru. So kita kena revise khas kita tu, ya. Yeah? Kita kena review balik, ya. Yeah? Yang kesembilan, analisis makmal. Mana kita kena ada prosedur, macam mana kita nak pastikan raw material itu tak ada unsur-unsur yang boleh mencuriga. Mana ada keperluan untuk hantar sampel pergi ke makmal untuk dibuat analisis. So this ada elemen-elemen yang diintroduce, yang diperkenalkan oleh JAKIM. Yang ke-10 adalah sertu. Sertu ni di Malaysia. Jadi apa tu sertu? Tak ramai. Kadang orang pun tak tahu apa tu sertu. Kalau kita sebut dah, orang yang biasa dalam industri halal, dia faham apa tu sertu. Tapi di kebanyakan kalau orang kampung, sertu apa benda? Kalau sebut samak, dia faham. Ya? Samak ni. Tapi itu samak tu dia bercanggah, sebab samak biasanya adalah penyucian kulit. So bahasa perkataan tu, bahasa tu mungkin tak sesuai. Itu sebabnya JAKIM menggunakan sertu. Sertu ni bila kita berlaku pencemaran, ada pencemaran yang melibatkan unsur khinzir atau anjing, dan dia perlu melakukan penyucian secara sertu ni lah, ya. So dalam tu nanti ada, dia so tahulah SOP macam mana buat sertu. So ini adalah elemen-elemen yang perlu ada dalam sistem jaminan halal untuk syarikat yang sederhana dan besar, ya. So tadi saya katakan charge yang dikenakan oleh JAKIM untuk sijil halal adalah beza antara ikut size company. Kalau mikro tu, kalau kita tengok kata dia charge RM100 setahun. Tapi bila dapat charge itu, dia charge RM200. Sebabnya sijil halal tu dia laku selama 2 tahun. Itu sebabnya nampak setahun RM100. Pasal apa dia charge RM200? Sebab dia kali 2. Sebab validity tu, sah tu selama 2 tahun. So sebenarnya kalau mikro RM100, jadi charge will be RM200 lah. Kalau yang kecil RM800 untuk 2 tahun, kalau sederhana RM1,400 untuk 2 tahun, dan syarikat besar yang pendapatan dia lebih daripada 20 juta dia kena charge RM2,000 untuk setiap permohonan, ya. Di Malaysia ni bagus ni, di Malaysia ni persediaan halal permohonan ni ada berdasarkan permohonan. Dia bukan berdasarkan number of product. Jadi kalau kita satu permohonan kita ada 10, dia tetap charge yang sama. Kalau 20 pun dia punya charge tetap yang sama. Jadi kalau satu pun charge banyak tu juga, ya. Yeah? So it depend pada syarikat berapa banyak nak mohon dalam permohonan itu. So ini adalah contoh-contoh. Sebenarnya contoh ni boleh dapat dalam menu prosedur persediaan halal, macam mana kita nak buat SOP kawalan bahan mentah. So dalam tu dia akan beritahu kalau bila ada tu apa dia, objektif dia apa, supaya
memastikan pembelian, penerimaan dan penyediaan bahan mentah untuk memenuhi keperluan alam. Jadi dia siapa yang yang person in charge dalam tu, dalam SOP tu, orang yang beli, orang yang menerima, orang yang menyimpan. So orang-orang ni perlu tahu SOP-SOP ni. Ini adalah simple punya SOP untuk syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Tapi syarikat besar dia memang biasanya ada SOP yang lebih detail, lebih orang kata structure ya. So ini jadi kalau nak bandingkan antara kecil memang amat berbeza. Keboleh kesanan ya, yang saya cakap tadi, mock-up recall ni perlu dibuat sekurang-kurang sekali setahun. Ya. So tujuannya jika berlaku kerana kita ada sistem macam mana kita nak trace. Trace tu kalau berlaku di downstream, kita boleh trace sebab apa jadi berlaku tidak keakuran ni. Kalau kita belah nampak keakuran di peringkat kat premis kita, kat syarikat kita boleh trace balik kat mana produk tu pergi. So ini yang kita akan dinamakan traceability ya. Jadi kita bila nak buat ni, mana kita perlu ada rekod yang setiap operasi kita, setiap proses kita, setiap hari bila kita terima barang, kita kena rekod, bila kita guna, kita kena rekod. Bila produk tu jadi akhir, kita boleh trace balik apa bahan-bahan yang diguna, bila kita produce, semua tu kena ada. Jadi dokumen tu, rekod tu sangat-sangat penting ya. Ini lanjut. Okey, ini adalah bila kita buat halal, ini selalu saya share dengan staff ya. Kalau di Nestle memang mesej ni memang saya share dengan semua orang di syarikat di Nestle. Bila sebut halal ni, kita kena jaga integriti. Halal ni sangat-sangat sensitif. Jadi kita kena jaga bersungguh-sungguh supaya produk kita dijaga halal dan image kami pun memang perlu dijaga ya. Jadi kalau ada siapa-siapa yang cuba nak bypass atau nak buat pandai sendiri, kita tak teragak-agak untuk ambil tindakan disiplin. So dalam integriti kita tak kompromi dengan siapa-siapa. Kita nak pastikan produk kita sentiasa dijaga kehalalannya ya. Yang keduanya, kita nak bagi tahu pada semua orang, halal ni bukan sekadar check raw material. Halal tu lebih daripada tu. Jadi segi-segi aspek kebersihan bila kita nak mengeluarkan produk tu, dari segi aspek keselamatan, kita kena perlu jaga. Sebab bila konsumen makan, dia bukan saja dapat produk yang halal, tapi dari segi keselamatan, dia pun terjamin. Maksudnya dia makan dengan selamat. Ya, tak ada untuk kalau kita tak jaga, mungkin dia berlaku ada physical punya hazard ke, kan? Boleh melukakan mulut ke apa, atau dari segi mikro boleh buatkan diarrhea ke apa. Tak, kita nak jamin produk yang kita makan tu selamat dimakan oleh konsumen. Bila kita buat halal ni, ialah satu tanggungjawab sosial sebenarnya. Sebab tujuan apa kita buat halal? Sebab kita nak bagi pengguna Muslim mendapat makanan yang sepatutnya. So, it actually is business, tapi dia juga satu daripada tanggungjawab sosial kita. Supaya nak pasti ada kumpulan-kumpulan mendapat makanan yang sesuai dengan keperluan agama dia ke, bangsa dia. Yeah. Yang ketiga, bila kita buat halal ni, memang banyak. HGC pun ada share macam-macam on business ke apa. Banyak dalam forum, dia cerita pasal business halal agak-agak besar. Ya. Nah, banyak syarikat-syarikat berlumba-lumba untuk mendapatkan persediaan halal. Tujuannya untuk dapat business. Jadi, maksudnya ada permintaan yang tinggi untuk mendapat produk-produk halal. Tak kira lah food ke, very consumer goods ke, pharmaceutical. Memang ada permintaan. Dan produk halal ni baik untuk semua. Maknanya kalau bukan Islam pun boleh. Yang Islam memang apatah lagi kan. Jadi kalau orang yang faham pasal persediaan halal, dia akan tahu. Halal tu, kalau ada persediaan, produk yang dikeluar tu memang dijamin kebersihannya dan dia selamat. So kalau orang yang faham tu, okey. Kalau dia tak ada antara produk yang ada halal dengan tak halal, kalau dia faham, dia akan pilih produk yang halal. Eh? So at least bila buat perjalanan, ada pihak ketiga yang pergi ke premis kita yang cek benda-benda ni. Kalau tak ada halal tu, kita tak tahu siapa. It's just a self claim. Yeah? So itu yang bagusnya persediaan halal tu. Yeah? Jadi itu adalah yang pelaksanaan dan kawalan. Tapi kita juga ada share lah. Yeah? Kita juga share. Sebab kita aktif juga dengan aktiviti luar juga. Contohnya dengan FM, kita duduk dalam halal committee. Jadi kita share dengan industri macam mana kita laksana halal. Kalau ada isu bersama-sama dengan industri, kita try
menyelesaikan masalah dengan pihak-pihak authority ya. Macam Jakim tu. So antaranya kita promote. Biasanya saya cakap kita buat dulu. Bila dah kita buat baru kita share dengan industri, dengan orang luar. So kita share pengalaman kita macam mana kita buat halal sama ada di peringkat dalam di peringkat domestik ataupun di peringkat international. Jadi di luar negara pun kita share juga. Ya. Saya pun travel, Tuan Haji Osman pun travel, mengatur tempat juga dan menghadir conference, buat training untuk syarikat Nestle dan juga pembekal kita ya. Kita ada juga yang tadi saya di peringkat awal tadi kita kata kita ada SME mentor program yang hari ini ni yang kita buat sejak tahun 2009 ya. So setakat ni kita dah train lebih kurang 680 company dengan penyertaan peserta ya lebih kurang 920 orang. So insyaAllah kalau ni kita akan continue teruslah program ni ya. Dan ini adalah program kolaborasi kita dengan HDC dan SME Corp ya. So hari ini dua-dua ada kat sini. SME Corp pun ada, HDC pun ada bersama saya pada di dalam dewan ni lah ya. Kita juga ada program yang kita nak dedahkan kesedaran halal di peringkat kanak-kanak. Jadi kita ada program bersama dengan USIM, ya, dengan IFAH USIM. Ya. So program ni kita laksana tahun 2018. Kita dah train lebih kurang 2,200 pelajar-pelajar sekolah rendah daripada 9 buah sekolah di Selangor dan Negeri Sembilan. So actually ada lagi program patutnya kita buat. Kita ada program this year. Kita ada, tapi disebabkan pandemik kita tak dapat nak jalankan program. InsyaAllah tahun depan kita akan jalankan semula ya. And kita juga ada satu program yang during tahun ni dah awal-awal masa pandemik kita tak akan jalan sebab kita pun nak share pengalaman kita dengan banyak pihak lain. Antaranya kita ada program pengenalan industri makanan kita UKM bersama Nestle. So dalam program ni kita share macam mana kita laksanakan halal dengan pelajar-pelajar di universiti, di UKM, pesyarah-pesyarah semua. So kita ajar topik tentang topik halal, topik regulatory ya, peraturan makanan dan juga productivity. So program ni sangat diterima baik. InsyaAllah kita akan teruskan juga program ni bersama dengan UKM. Dan kita ada lagi ya. Ada slide lagi. Okay, dah akhir dah sebenarnya. Slide ya saya. Sebenarnya ada banyak lagi program tapi saya setakat ini itu saja yang saya boleh share tentang penglibatan kita dengan pihak-pihak luar ya. Banyak lagi inisiatif kita sebenarnya tapi setakat itu saja yang saya boleh share. Jadi saya rasa saya untuk presentation ini saya tamatkan dekat sini saja. Jadi sebab kita ada sesi soal jawab, jadi saya serahkan balik kepada Tuan Haji Hani Sofian untuk sesi soal jawab. Jadi sekian, kita ke next sesi lah. Okey, terima kasih. Baiklah, sama saya kembali. Terima kasih banyak-banyak Encik Syarifuddin kerana telah berkongsi maklumat mengenai topik perbincangan kita pada hari ini iaitu halal best practice. Kita bagi Encik Syarifuddin rehat sekejap kerana banyak soalan yang telah diterima oleh para audiens kita. Jadi kalau Encik Syarifuddin dah bersedia, soalan yang paling popular yang sering diutarakan oleh usahawan kita mengenai program yang disebut tadi ya. Program SME mentoring program tadi iaitu adakah geran disediakan untuk SME apabila menyertai program ini? Okey, biasanya kalau tu kita kata program SME mentoring adalah kolaborasi antara SME Corp dan HDC. Biasanya di bahagian Nestle kita share best practices dari halal daripada productivity banyak topik-topik lain. Tapi sebab kita ada kawan kolaborasi kita daripada HDC, SME Corp, biasanya mereka juga akan share
program-program yang mereka ada di agensi masing-masing lah. Maknanya kalau SM Corp dia ada program-program tertentu, ya. Kalau agensi dia ada program-program tertentu. So kalau agensi satu Tuan Haji Anis Sofian lebih arif program-program yang boleh disediakan. Yeah. Jadi orangnya dia sebelah. So mungkin Cik Anis Sofian boleh elaborate lebih lagi kan. Tapi saya nak cerita pasal sekarang ni sebab lebih kepada kedua-dua agensi ni lah, SME Corp dan HDC. Dia, setahu saya, buat masa ni kita geran tu sebenarnya adalah dalam bentuk insentif. Insentif yang diberikan kepada usahawan-usahawan di luar sana yang berminat untuk menyertai program ni dan boleh memohon insentif-insentif yang telah disediakan oleh pihak sama di HDC atau SME Corp. Sebagai contoh, di HDC sekarang ni ada satu program yang kita namakan sebagai Halal Sourcing Partnership Program. So Halal Sourcing Partnership Program ni sebenarnya bagaimana kita nak rapatkan kerjasama di antara SME dan juga syarikat multinasional seperti Nestle. Dan terdapat bantuan dalam bentuk khidmat nasihat dan juga kewangan yang kita berikan kepada SME tersebut. Dan saya juga difahamkan di SME Corp juga ada program baru yang sedang dilancarkan, iaitu program Business Scale Up. Okay. So tadi rakan saya daripada SME Corp berkongsi mengenai program Biz Up ni. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keupayaan PKS melalui khidmat nasihat perniagaan dan juga sokongan kewangan bagi mengembangkan perniagaan sama ada di dalam ataupun luar negara. So program ni dia menyediakan kemudahan dalam bentuk apa kita panggil sebagai matching grant ataupun grant bersamaan dan juga soft loan, iaitu pinjaman mudah. Dan ini antara kriteria yang diperlukan adalah memenuhi definisi PKS dan sekurang-kurangnya mempunyai 60% equity tempatan dan telah beroperasi at least 6 bulan. 6 bulan ya. So, ini antara program-program ataupun insentif-insentif yang telah disediakan oleh kerajaan kepada PKS. Tapi berbalik kepada sesi kita, halal best practice tadi, masih lagi terdapat banyak perspektif di kalangan usahawan bahawa agak sukar untuk mendapatkan persijilan halal itu. Cik Syarifuddin tadi telah kongsikan dengan panjang lebar mengenai proses-proses yang berkaitan dan orang kata tu critical area yang perlu diperjelaskan. Melalui pengalaman sebelum ini, apakah pandangan Cik Syarifuddin mengenai persepsi kesukaran mendapat persijilan halal ini? Okey. Biasanya kalau kita tak involve, kata saya kata pada awal tu kita bila kita nak buat persijilan, kita kena tahu, kena dapatkan ilmu tu. Itu sebabnya saya tu yang kita tengok. Dia biasanya kadang-kadang banyak industri vendor ke ataupun kita tengok dulu, especially kalau kita deal dengan caterer untuk jadi supplier kita tengok first thing dia kata susah. So apa dia orang buat, dia cuma go through consultant ke apa. Jadi dia sebab sebenarnya nak dapat ilmu tu, nak dapatkan maklumat tu kena ada usaha sendiri sebenarnya. Jadi itu sebabnya bila kita ada ilmu, kita tahu keperluannya. Sebenarnya bila kita buat sendiri, peringkat pun memang agak susah. Tapi bila kita dah start tu, kita dah mula tu, dia akan jadi lebih mudah. Jadi itu sebabnya bila kita baca, kita buat, insyaAllah lebih mudah. Sebab kalau kita bergantung sangat kepada konsultan, ya, jadi dia akan buat kita tak dapat ilmu tu. Yang pandai orang yang konsultan tu lah. Betul. Tapi kalau kita pandai guna konsultan mengajar kita macam mana nak buat, itu lebih baik. Maknanya dia buat, dia tunjuk kita buat sama-sama, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita bagi bulat-bulat kepada konsultan, kita tak dapat apa. Kalau apa berlaku tidak akurat, kita tak tahu apa nak buat. Jadi itu sebabnya kata, mana-mana syarikat, mana-mana industri kalau nak buat betul-betul. So dia kata commitment tu kena ada. Kena cari ilmu, baca apakah requirement yang diperlukan untuk dapat sijil halal. Mana kalau kita nak dapatkan sijil halal, kita kena dapat ada ingredient yang sensitif, critical dan ada yang tak kira. Mana yang perlu sijil halal, mana yang tak ada sijil halal. So kita kena tahu tu. Bila kita nak dokumen, apakah dokumen sokongan yang perlu kita ada, kita kena tahulah. Kita kena ada sijil SSM. Kita kena ada lesen PBT. Mana lesen bila kita operate, kita kena pastikan kita ni beroperasi di
tempat yang sah, yang memang ada permit, ya, bukan di tanah haram atau syarikat haram. So ini semua perlu tahu bila kita nak buat sijil dan persediaan halal. Jadi kalau kita tak belajar, itu yang jadi susah. Ha, tapi kalau kita belajar, insyaAllah dia akan menjadi mudah. Ya? Ini ada soalan menarik, Encik Cerebudian. Ya? Kalau dah ada sijil halal, boleh tak jadi pembekal pada Nestle? Oh. Dan kalau boleh, apakah syarat-syarat untuk menjadi pembekal Nestle? Okey, biasanya lah orang nak jadi pembekal Nestle, biasanya pertamanya dia kena ada produk yang kita nak. Okay. Ha, maksudnya produk yang dia nak lagi, kita kena, dia kena ada lah. Yang keduanya, ha, jadi nak jadi pembekal Nestle ni, ha, bukan setakat sijil halal. Kita kena tengok banyak benda juga. Biasanya apa yang kita nak tengok, syarikat tu sendirilah. Maksudnya dari segi kapasiti dia, financial dia, quality yang dia keluarkan, itu semua nak kena pasti. Sebab kalau dia tak bersedia, dia akan effect kita. Jadi itu sebabnya sebelum nak jadi vendor tu, kita kena pastikan vendor ni memang berupaya nak jadi supplier kita. Ya, kalau dia tak buat benda-benda, kalau katakan dari segi quality, kalau dia tak jaga, dia akan effect kita punya operasi. Itu sebabnya kalau nak jadi supplier, dia perlu bersedia. Bersedia nak jadi supplier Nestle. Sebab dia banyak requirement-requirement yang perlu dipatuhi. Sebenarnya kalau dia bukan setakat Nestle, mana-mana syarikat besar pun memang ada requirement dia. Kalau dia dah boleh supply Nestle, insyaAllah ke mana-mana syarikat pun besar pun dia boleh jadi pembekal. Jadi Nestle yang kata nak jadi pembekal, kena ada produk yang betul, dia boleh keluar produk yang berkualiti, dia ada capacity untuk supply kita. Bukannya hari ni boleh supply, besok tak boleh, saya tak boleh, dia ganggu operasi kita. Financial pun nak kena bagus, ya. Kalau tidak nanti dia tak cukup duit, nak tak boleh nak keluar barang, pun susah juga. So ini benda-benda ni nak mesti perlu ada lah, ya. Yeah. Jadi betul, ya, Cik Syarif, macam baru-baru ni apabila kita ada brainstorming baru ni, apabila kita melihat balik kepada usaha-usaha yang telah menyertai program ni, tadi Cik Syarif share, ya, lebih kurang hampir 700 syarikat, kan? Nah, 700 syarikat ni kita dapati hampir 20% ke 30% telah memberi apa tu, telah rekod apa tu tahap peniagaan yang lebih memberangsangkan daripada pelajaran-pelajaran ataupun maklumat yang telah diperoleh pada program mentoring tersebut. Jadi kita rasa selalu memberi penekanan kepada usahawan kita apabila menyertai program mentoring ini, selain daripada mendapat maklumat, mereka juga dapat membangunkan perniagaan mereka. Ada yang dapat masuk pasaraya, ada yang dapat kontrak dengan syarikat syarikat lain, tak semestinya Nestle, kerana dia apply, pengetahuan ini apply dalam sektor pemprosesan makanan terutamanya. Ya. Selain daripada menjadi pembekal kepada Nestle, terdapat banyak juga topik-topik lain yang dibincangkan dalam sesi mentoring program tersebut, ya, Cik Syarifuddin. Yeah. Sebagai contohnya sales and marketing, food regulation. Jadi food regulation ni mungkin boleh kupaskan sedikit kepentingan dia kepada terutamanya usahawan PKS kita, sebab ada yang bertanya, kami syarikat kecil, bukan syarikat besar macam Nestle. Okay. Perlu tak mematuhi peraturan-peraturan tersebut, kan? Sebab tu sebabnya dalam mentoring program ni, selain halal, yang kedua kita pasal regulatory. So banyak kita share dengan syarikat-syarikat semua, kita kena faham food regulation tu. Bila kita nak sebut satu produk tu, bila kita sebut nama, kalau kita kata jus, buah-buahan, kita kena tahu apa peraturan yang tertera dalam food regulation kita. Kalau dia kata nak panggil jus ni, kena ada betul jus buah tu berapa persen, kata 5%, minimum 5%. So kita kena pasti jus buahan memang betul-betul ada 5% dalam produk, baru kita boleh declare produk kita sebagai jus. Ataupun dia ada banyak regulation yang kita kena faham. Kalau kita keluar produk ni, kita kena faham produk kita jatuh pada regulation yang mana. So kita kena faham. Dan food regulation ni juga banyak benda yang kita share dengan peserta-peserta SME mentoring ni. Macam mana nak buat label, apa yang perlu ada kat label, hingga macam mana kita nak namakan produk, apa yang elemen-elemen penting yang perlu ada kat label. Contoh, berat bersih, tarikh luput ke, mana produk yang kena ada, mana yang tak ada. Ataupun kita ada panel nutrisi, apa produk yang perlu ada produk yang tak perlu ada. So kita kena faham bila kita keluar produk ni, kita kena pastikan produk kita ni memang betul-betul mematuhi food regulation yang yang
yang berkuasa di negara ni lah. Nah, especially kalau kita import, kita nak kena faham juga food regulation luar negara. Kita kena comply. Kalau tidak, nanti kita tak comply, jadi produk kita akan tersekat ya, di luar negara. Kalau tak boleh nak export. Kalau di Malaysia, kita boleh diambil tindakan. Kadang-kadang kalau ada pengguna komplain dan bila dia bila tengok komplain tu memang valid, kita boleh dihadap ke diambil tindakan undang-undang lah. Kalau tak betul ya, ada produk kita akan dirampas ke apa. So amat penting kalau kita nak apa produk, kita kena faham food regulation dia. So itu yang kita share dalam sesi mentoring kita pun. So kita memang panggil pegawai regulatory di Jabatan Regulatory Scientific Affairs kita. Dia sendiri yang selalunya dia read through semua dokumen label, dan dia akan bershare, dia akan berkongsi macam mana cara yang betul dari segi aspek food regulation tu lah. Yeah. So nak cerita detail, tak adalah di waktu ni. Tapi tu yang saya kata, kalau kita ada bengkel yang physical tu, kita ada group komplain, kita akan bagi satu tajuk. Sebelum kita dah ceritalah secara detail, lepas tu kita akan minta peserta tu buat satu mock-up label, apa benda yang perlu ada, apa nama dari segi design ke apa. So kita akan share, dia akan bincang sama-sama, kita akan bagi feedback kita mana patuh atau tak patuh. So food regulation memang amat penting. Kadang-kadang ada satu sesi yang itu dia buat produk label berapa kali, pergi balik tak di approve oleh KKM. Sebab apa? Dia tak faham. Jadi kalau dia faham, dia banyak menyelamatkan masa, kos kepada industri. Sebab nak buat label tu, kadang-kadang kita guna agensi bukan murah. Beribu-ribu, tiga kali dah berapa kali, tiga lah kos dia tu. So tu sebabnya kalau faham, dia akan menyelamatkan masa, dia menyebabkan kita comply, dan kita pun tak ada dah buat kerja banyak kali. Dalam satu sesi hari tu kita jelaskannya, food regulation ni kita kena berbalik kepada Akta Makanan. Akta Makanan yang yang 1943 ya. So itu yang orang kata tu sebagai sumber rujukan dia. Sumber rujukan. Cuma dalam konsep mentoring ni, pihak Nestle dapat kongsi maklumat dengan lebih orang kata layman punya term, supaya kita lebih memahami apa keperluan dalam food regulation ni. Kita buat memang very very layman supaya industri faham apakah ni yang diperlukan ya. Dia senang kalau siap dengan contoh sekali kita kongsikan dengan peserta-peserta bengkel. Masih lagi berkaitan dengan regulation. Ini pertanyaan mengenai perundangan yang berkaitan dengan halal itu sendiri. Saya rasa ramai yang tidak pasti, iaitu Akta Perihal Dagangan 2011, APD 2011. Kita ada isu-isu usahawan kita yang tidak arif, masih lagi letak label pada produk mereka, produk buatan Bumi Putra dan sebagainya kan, tanpa mengetahui apa impak ataupun kesan dari segi perundangan. Boleh kena saman dan sebagainya, Encik Syarifuddin. Sepatutnya lah. Kalau Akta tu dia kata dari segi definisi halal tu sendiri. So dia ada clause tu yang dia kena faham. Bila nak buat halal tu, dia kena mendapat persediaan halal daripada badan yang diiktiraf lah. Jadi, kalau di Malaysia, ada JAKI atau Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi kalau tak dapat sejalan, kita tak boleh claim. Kita tak boleh tahu halal logo, kita tak boleh katakan ini makanan Muslim ke apa. Yang mana beri tarifan yang mengatakan produk ini halal. So itu sebabnya bila ada Akta ni, dia beri tujuannya untuk kebajikan consumer. Jadi dia bagi directive yang very clear, kalau nak halal apa benda yang kita perlu buat ya. So bila nak buat halal, kena dapat sijil halal baru boleh kita claim yang produk kita ni halal. Jadi tak boleh suka-suka tak declare, declare. Jadi dia banyak tarifan tu. Kadang-kadang macam restoran dia gunakan ayat-ayat Quran letak, padahal dia bukan pun orang Muslim pun. Jadi boleh kalau dia orang kata yang walaupun dia tujuannya dia untuk orang kata bukan apa saya kata, kalau dia tujuannya dia nak mengatakan oh ni produk ni orang Muslim ke atau menepati halal, dia tahulah benda-benda yang orang kata
mislead consumer daripada untuk mengatakan ah ini adalah produk yang halal. Itu pun boleh diambilkan tindakan juga oleh pihak berkuasa ya. Baru-baru ni masih lagi ada kekeliruan kerana kami di pihak agensi ada mendapat pertanyaan mengenai pelbagai simbol halal yang terdapat dalam pasaran di Malaysia. Saya rasa dalam akta APD 2011 juga ada satu statement yang mengatakan bahawa logo halal yang dibenarkan adalah logo halal JAKIM Malaysia dan juga logo-logo halal daripada luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi ini kadang-kadang menimbulkan kekeliruan di antara para usahawan dan juga consumer kerana dia nampak logo halal daripada Thailand, daripada Indonesia dan sebagainya. Itu sebabnya kata-kata ilmu tu kena ada. Ilmu tu kena ada. Kita kena tari. Itu sebabnya bila ada. Kadang-kadang orang kata, ini halal ni valid ke? Betul ke? Itiraf ke? Tak itiraf ke? Sebab kalau kita nak faham, kita boleh pergi je. Kalau nak dapatkan maklumat tentang badan logo-logo yang diiktiraf tu, kita boleh pergi ke website JAKIM, ya, www.halal.gov.my. Jadi kita pergi Foreign Halal Certification Body. Dari kat situ kita boleh tengok manakah logo-logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Sebab biasanya kalau produk import, memang kita gunakan halal logo yang diiktiraf oleh JAKIM lah. So itu sebabnya kalau kita pergi pesaraya, kadang-kadang kita tengok, wah, saya sendiri memang suka tengok benda-benda. Saya tengok kerana ini halal logo yang diiktiraf, ini tak diiktiraf. Kalau tak diiktiraf memang tak boleh masuk Malaysia sebenarnya. Kalau masuk tu something wrong lah. Maksudnya ada seludup ke apa. Tapi saya rasa kalau syarikat di hypermarket tak ada lah benda-benda ni. Sebab biasanya kalau badan Islam tu, kalau kita dah declare lah, kita guna badan Islam yang diiktiraf oleh JAKIM. Sebab dia dah masuk dalam Akta Perdagangan 2011 tu. Sebab dalam ada clause tu ya. Yang memang ada sense, memang di-define kan. Inilah halal logo yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi orang kata dia punya penting tu maklumat. Kena ada ilmu pengetahuan, kena tahu dari mana nak dapatkan maklumat yang tepat. Jangan selalu orang kata tu refer kepada social media dan sebagainya, gosip dan sebagainya. Maklumat sentiasa berada di jabatan-jabatan tertentu, di JAKIM. Juga para usahawan kita dinasihatkan untuk berhubung dengan pihak SME Corp, pihak ADC apabila nak mendapat maklumat yang tepat ni. Okay. So soalan berikut ni Encik Syarifuddin, sebab kita tahu halal ni bukan dari sudut syariah saja. Dari sudut kita panggil halalan dan toibah. Dari orang kata konsep kebersihan, keselamatan dan sebagainya tu. Jadi soalan ni berkaitan, adakah keperluan untuk sebuah syarikat tu mendapatkan sama ada sijil MISTI, HACCP ataupun GMP terlebih dahulu sebelum dia boleh mendapatkan sijil halal? Dia memang dalam perjalanan dia memang ada prerequisite good hygiene practice, good GMP, good manufacturing practice semuanya. Tapi kita tengoklah sebenarnya dia nak tengok kalau GMP tu tak semestinya ada kena apply sijil GMP. Kalau ada tu lebih baguslah. Ya, kalau syarikat agak besar memang ada GMP lah, VHM lah. Kalau catering tu kita ada MISTI, kita ada My Trust Catering. So itu ada sistem-sistem yang biasanya dikeluarkan oleh pihak berkuasa macam KKM atau DWS. So maknanya bila kita apply, mana sistem kita, kontrol kawalan SOP kita memang dah sedia ada, memang dah in place. Mana kita ada kawalan supaya memastikan kebersihan, keselamatan produk yang kita keluar tu terjamin. So it's very good lah. Tapi kadang-kadang syarikat-syarikat kecil ni, kalau manufacturing sekurang-kurang dia kena ada MISTI. Kalau catering, Best ke atau My Trust Catering, dah memang dia beri panduan macam mana kita nak jaga kebersihan, keselamatan makanan. So kalau kita boleh dapatkan benda ni, dia adalah lebih bagus untuk syarikat. Jadi kalau auditor datang, dia ada keyakinan, oh dah ada Best, dah ada MISTI, dah ada My Trust Catering. Kalau di syarikat besar ke dah ada ISO 22000 kan, semua-semua ataupun HACCP punya sijil. So dia beri keyakinan. Jadi mana syarikat ni memang ada sistem untuk kawal dari segi aspek keselamatan dan kebersihan profesional kita. So dia lebih mudah lah. Jadi, lebih mudah. Lebih mudah kepada auditor bila dia mahu sijil lah. Oh ini semua memang very, orang kata sistem dah ada. Sistem kawalan dia dah ada. SOP dia dah ada. So dari segi, jadi dia tick lah. Wah, ini kebersihan dia dah tick. Tapi bukan polisi, bukan kemestian, tetapi baik.
Memudahkan ya. Dia pemudahkan. Ya. Sebab kadang-kadang ada syarikat kecil dia tak mampu nak sediakan sediakan Hesep macam tu. Sebab kos tu kalau nak terima ISO 2000 agak tinggi juga kalau syarikat-syarikat yang kecil kan. So tapi at least dia ada sistem. Dia ada cara macam mana dia nak kawal segi aspek kebersihan, dia ada sistem macam mana dia nak kawal keselamatan makanan tu. Ini mungkin berkait rapat pasal HACCP dan JMP tadi, iaitu untuk usahawan baru yang nak menceburi bidang pemprosesan dan menyewa shop lot biasa. So yang ni dia nak sewa shop lot sebagai tempat pemprosesan. Apakah kriteria shop lot yang sesuai untuk proses dan halal? Maksudnya mungkin dari segi kriteria infrastruktur. So dia sebenarnya dalam saya dulu ada satu adalah vendor yang cuba, kadang-kadang dia kena ikut peraturan-peraturan yang disediakan oleh JAKIM lah. Ada syarat dia kalau nak operate dia kena kawasan perniagaan, premise industri, dia tak boleh buat kat rumah. So tertaduklah kalau katakan kalau prosedur shop lot tu kalau dia semua missing semua apa agak mudah, tak ada masalah sebab dia memang kawasan perniagaan kan. Tapi ada juga industri-industri yang kadang-kadang dia macam katakan dia menggunakan bahan-bahan unsur haiwan ke apa, dia proses, dia banyak bahan buangan ke apa. Dia kena ada kepulauan-kepulauan lain, mana kena ada wastewater treatment plant, dia kena ada macam mana dia nak keluarkan sisa-sisa bahan buangan tu, macam mana dia kontrol. So dia ada requirement lain. Mungkin dia tak sesuai duduk di kawasan business center yang kedai-kedai lot tu sebab bahan buangannya tu perlu ada proses lain, ada treatment lain. So kita faham kalau kita dalam sektor apa, kita dalam sektor mana. Kalau setakat sektor macam orang kata nak buat krepek apa, kata ubi, cuma dia ada besi kat ubi, dia nak potong slice, kedai biasa insyaallah boleh. So bergantung kepada aktiviti yang nak dijalankan dan juga bukan saja orang kata tu perundangan berkaitan dengan halal, kena tengok juga perundangan berkaitan dengan alam sekitar peraturan keselamatan, local authority, PBT dan sebagainya. Okey, soalan seterusnya, jika kita ada masa lagi soalan seterusnya daripada Samantha. Dia tanya, boleh tak jika retailer bermohon persijilan halal? Retailer mohon persijilan halal. Okey, kita ada skim sebenarnya di bawah kita ada biasanya JAKIM ni bila buat persijilan dia ada skim dia dan dia ada standard yang dia guna. So kalau retailing ni biasanya dia akan guna MS 2400 retailing. Cuma buat master sebelum ni memang tak ada lagi lah retailing. Tapi saya diberitahu insyaAllah JAKIM akan introduce juga sedia halal untuk retailing ni. Retailing ni sebab kalau kita katakan macam 7-Eleven dan sebagainya tu, tengok skim pada dia yang skim lah, skim tu lah. Sebab setakat ni untuk logistik, cuma kita yang setakat ni yang JAKIM keluarkan sedia ada untuk warehouse dengan transportation. So because MS 2400 dia ada tiga bahagian. Transportation, storage dengan retailing. So retailing ni yang tak dibuat sebelum ni sebab dia banyak aspek yang perlu diambil. Retailing tu macam-macam produk boleh masuk kan. Macam mana kita kawal? Macam mana kalau barang macam ni ada tak dia simpan barang tak halal dalam premis tu? Jadi itu semua banyak benda. Ataupun dia ada sampling team, dia ada bahan yang dia masak kat situ. So ini benda-benda yang perlu diambil kira bila kita nak buat persediaan halal retailing. Tapi sebenarnya standard dah ada. Saya rasa dia cuma nak kemaskan skim tu, insyaAllah saya rasa dah dibuat. Kalau itu kena check dengan pihak persijilan lah. Jadi mungkin untuk Cik Samantha nanti boleh berhubung dengan SDC ataupun JAKIM SME Corp untuk mengetahui status terakhir mengenai persijilan retailer. Persijilan untuk retailing. Okay. Yeah. So saya rasa masa kita ada sikit lagi. So saya rasa mungkin ada tiga soalan. Saya baca sekali tiga soalan ya. Soalan yang tiga terakhir ni berkaitan dengan logo tadi. Logo halal yang masih lagi
barang makanan terutamanya mengguna logo halal yang tidak diiktiraf di market, dan lebih meragukan barang yang tidak berkhasiat mempunyai banyak bahan kimia yang tidak baik untuk kesihatan masih boleh mendapatkan logo halal. So apakah ini mengikut konsep halal dan thayyibah? Maksudnya produk yang apa tu, dari segi pandangan consumer, produk-produk yang tidak berkhasiat seperti mungkin junk food dan sebagainya tapi masih mendapat persijilan halal dari segi konsep halal dan thayyibah ni, macam mana tu? Oh, ini nak define bahan tu khasiat itu, tu setiap produk tu definition barang berkhasiat tu. Jadi itu melibatkan bukan sahaja JAKIM, di bahagian KKM pun ada terlibat juga. So kalau dia define, kalau dia mematuhi peraturan makanan dan dia mematuhi keperluan perjalanan, saya kata tak ada masalah untuk syarikat tutup mendapatkan sijil halal. So it goes back sama ada dia comply dengan food regulation, dia comply dengan keperluan sijil halal. Jadi betul, kalau dia comply kedua memang dia dapat sijil halal lah. So sebab kita tak boleh nak define sama ada benda, siapa kita, kalau memang nyata dia tak berhasiat, memang yang pihak authority, kalau dia berhasiat BKKM lah di bawah Kementerian Kesihatan, kalau dia kata memang tak boleh, ini tak, produk ni tak boleh dikeluarkan. Betul. Jadi rasa JAKIM pun tak akan, kalau dia tak patuh dia tak akan dapat. Kalau dia tak patuh dengan food regulation, dia tak akan dapat juga sijil halal. Mungkin definisi dia, kalau kita kata kurang berkhasiat tu agak orang kata susah nak diberi definisi dia. Tapi kalau yang memang nyata memudaratkan tu memang di bawah KKM dan sebagainya, memang kita memang takkan biasanya dia jalan, tak lulus, memang JAKIM tak akan lulus. Biasanya di JAKIM pun dia memang ada bahagian food technologies juga, product technologies yang akan tengok aspek-aspek keselamatan ni. Yang mereka ni biasanya orang, mereka ni adalah orang yang datang daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So tu yang saya kata, first you kena comply lah. Betul. Dengan food regulation Malaysia, dan yang kedua kalau you comply dengan keperluan sijil halal, tak ada masalah, memang boleh dapat. Jadi kalau tak berhasiat tu, siapa yang boleh define dia tak berhasiat? Itu kena ada authority yang bagi kita yang ini tak define. Jadi kita orang persoalan, kita tak boleh nak bagi tahu ini tak berhasiat. Cuma kita ada ilmu, kita ada pengetahuan sikit, ini tak sesuai dengan diet kita. Kita tak payah belilah kalau kita tahu benda ni tak sesuai dengan diet kita. Jadi walaupun dia dapat sini, kita tahu ini tak payahlah beli. Itu bergantung pada itu individu. Pilihan consumer. Pihak pengguna. Okay. Soalan seterusnya, Cik Syarifuddin daripada Cik Yana. Macam mana orang awam nak tahu bahawa halal yang tertera pada packaging itu betul-betul dah di-apply under JAKIM? Contohnya barang-barang yang dijual di kawasan pendalaman ataupun kampung. So kadang-kadang kita tengok produk tu ada logo halal yang diletakkan tu. Macam mana kita nak tahu itu betul ke dah? Kalau di Malaysia ni kita ada halal logo halal JAKIM, kan? Bila ada halal, kalau kita ada logo halal Malaysia tu yang dikeluarkan oleh JAKIM tu, di bawah tu dia tulis MS 1500, MS 1500, ada sekarang ni memang ada tahun dah 2009. Kat bawah tu dia ada 10 nombor kat bawah tu. Bawah 10 nombor tu adalah nombor company. Kita boleh pergi ke website JAKIM. Kita pergi website JAKIM, www.halal.gov.my, kita boleh check di website JAKIM. Kalau tak tengok nombor tu pun, kita tengok nama syarikat. Kita boleh type nama syarikat tu. Lepas tu kat dia ada sijil halal, dia ada tick sijil tu, kita just klik kat situ, dia akan keluar produk-produk yang dikeluarkan di bawah nama syarikat tu. Kita boleh tengok sama ada dia produk tu ada dalam list JAKIM atau tidak. Atau syarikat tu memang ada dalam list yang dapat sijil daripada JAKIM. So itu cara kaedah yang mudah lah kalau kita nak pasti kesahihan logo halal yang diletakkan pada label pembungkusan tu lah. Yeah? So memang ada web yang boleh bantu kita untuk check. Yeah? Kita ada Smart Halal pun ada. Tapi saya terus pergi ke www.gov.my tu. Saya terus yang masuk kat sini dan tengok sama ada ini sijil halal je sah ke tak sah, memang dikeluarkan oleh JAKIM atau tidak.
So boleh cross check dengan website, cross check dengan website daripada JAKIM dan sebagainya. Saya juga ada juga dibangunkan dahulu apps, application apps, ada banyak untuk kita verify produk yang ada di pasaran itu betul-betul produk yang mendapat perjalanan halal JAKIM pun kita boleh cross check juga. Okey. Oh, makin banyak masuk soalan yang Cik Syarifuddin. Dia hujung-hujung ni dia macam tu. Dia memang macam tu. Dia macam tu. Dia bila orang start bertanya, baru banyak orang nak tanya. Okey, ini soalan daripada Encik Muhammad Khairi bertanya. Okey, dia kata, salam, pertanyaan berkenaan penguatkuasaan halal bagi barang import oleh pihak custom. Ah, dia sampai situ je. Saya tak pasti, tapi mungkin nak mengatakan bagaimana, macam mana penguatkuasaan produk-produk halal yang diimport daripada luar negara oleh custom. Macam mana kita kawal tu? Oh, ini okey. Saya nak terang pun itu bukan dalam bidang saya sebenarnya. Tapi biasanya kalau kita tengok biasanya kita ada makis sebenarnya di port-port. Dia biasanya kalau kita declare halal, dia akan tengok betul ke mana produk ni ada halal logo. Memang dia claim produk ni sebagai halal, dia akan minta apakah dokumen nak support yang mengatakan ini claim memang halal. So biasanya dia akan minta sijil halal lah. Kalau dia kata sijil halal tu memang dikeluarkan Badan Islam yang memang ada dalam list tadi, yang bawah atar tadi dan bawah JAKIM-nya list tu, kalau betul dia okey dia lepas. Tapi kalau dia tengok, oh sijil halal ni, logo halal ni memang tak diiktiraf oleh JAKIM, jadi dia akan, biasanya dia akan start kat situ. Either kalau kita claim halal atau kita tak claim halal. Tapi kalau claim halal, memang kalau dia melalui makis, memang tak lepas lah. So memang ada. Memang ada authority yang akan merasa benda-benda. Kalau maksudnya dari segi pandangan pihak kerajaan, saya kongsikan sedikit dari segi polisinya, persijilan halal ni di Malaysia masih lagi bersifat voluntary. Voluntary. Kita tak letak dia sebagai satu mandatory punya persijilan. So dia voluntary. Cuma dari segi barang-barang yang diimport, kita mempunyai satu regulation iaitu Halal Meat Protocol yang mengatakan semua barang daging, daging yang diimport ke dalam Malaysia, iaitu daging, lembu, ayam dan sebagainya, hendaklah mempunyai persijilan halal. Dia kena ada. Kena ada. Kalau meat tu, kalau yang halal tu, biasanya kalau kita nak ambil raw material ke produk finished good yang berasaskan daging kan, binatang lah ya, biasanya dia kena ada import permit. Bila dia nak dapat import permit, biasanya pihak authority DWS lah. DWS dengan JAKIM, dia akan pergi ke negara tersebut. Dia akan periksa permis yang mengeluarkan produk tu. Dia kan pasti dia comply dengan peraturan kita punya meat protocol, halal sejenis Malaysia punya halal requirement. Kalau dia okey, baru dia boleh dapat sejenis halal. Dia tak semestinya produk tu akan disertifikasi oleh JAKIM. Dia boleh disertifikasikan oleh Badan Islam di negara tu. Tapi at the same time, dia kena comply juga dengan peraturan halal JAKIM tu. So biasanya JAKIM akan support DWS, pastikan produk itu dia comply dengan kepulauan halal lah, Malaysia lah. So biasanya kalau bahan-bahan bahasa binatang ni, kalau dah diimport pun insyaAllah lah, tak ada masalah. So untuk barang daging yang diimport memang kena ada persijilan halal. Persijilan halal daripada badan Islam sana. Tapi at the same time, pihak DWS dengan JAKIM juga akan berlaku pemeriksaan di premis dia. Tapi even kalau bukan saja dekat, katakan produk tu, katakan dia keluarkan produk finished good, dia punya source of animal, dia akan pergi periksa slaughterhouse dia juga. Jadi dia akan pergi kedua-duanya sekali. So itu yang kalau yang bahasa senyataan dia agak sensitif. Sebabnya dia ada protokol ni. Protokol dia. Memang dia akan check. Kalau tak ada, tak dapat apa-apa, kita tak boleh nak bawa masuk produk-produk ni ke negara Malaysia. Saya rasa ni pun ada peranan daripada pengguna sendiri. Maksudnya produk-produk yang bukan bersifat daripada produk-produk berasaskan daging dan sebagainya yang memulai declaration, maksudnya consumer kita kena arif mengenai produk-produk tersebut dan boleh buat laporan sekiranya terdapat apa-apa keraguan produk-produk yang orang kata sanksi, sama ada dia halal tak halal, kepada pihak-pihak
KPDN, HEP dan JAKIM sebagai contoh. Biasa kalau produk-produk ni, kalau kita tengok, bila kita import produk-produk ni, biasanya dia punya, dia kena attach dengan sijil halal setiap masa. Okay. Setiap kali masuk, mesti ada sijil halal. Kalau dia sijil penyembelihan pun kena ada. So, itu berapa ketatnya sistem yang kita ada lah. Yeah. So, okay. Asal itu ada satu, saya kata alhamdulillah lah sebab kita dah ada sistem. At least, bila sebut binatang yang kritikal, bahan yang kritikal yang bersama binatang ni, memang dah ada sistem yang boleh kawal, jaga. Okey, seterusnya soalan daripada Puan Nik Rashidah. So, dia bertanya, adakah dibenarkan kedai di food court di shopping mall beroperasi tanpa sijil halal? Di mana banyak kedai makan di situ tiada sijil halal? Dan menurut pekedai di situ, food court sudah ada sijil halal. Oh, ini kejap ya. Saya cuba faham soalan ini kejap ya. Okey, food court kat situ sudah ada sijil halal, tetapi terdapat juga cari kedai-kedai yang beroperasi itu tidak mempunyai sijil halal. Adakah dibenarkan? Wah. ini orang JAKIM satu jawab ni. Ini betul. Saya. Tapi biasanya kalau JAKIM ya, kalau dia nak buat food court tu, semua produk tu mesti comply dengan halal baru boleh dapat sijil halal. Kalau ada satu syarikat yang mengeluarkan, the whole food court takkan dapat sijil halal. Jadi dia ada, memang dia ada skim tu dan dia ada keperluan-keperluan untuk buat. Kalau kalau tak ada sijil halal, memang dia tak apply lah. Jadi itu up to the consumer lah. Kalau dia yakin, betul, dia beli. Kalau dia tak yakin, terus habis. Ini kesedaran consumer, consumer right. Consumer right apabila dia mengetahui sesuatu perkara itu tidak benar ataupun tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, mereka boleh bersuara. Sebab masyarakat dekat Malaysia ni selalunya bila dia tengok, dia simpan ataupun dia bercakap tidak sampai ke pihak-pihak tertentu untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Biasanya kalau katakan dekat food court tu, kalau ada satu je yang buat tak halal, memang mana-mana apply pun takkan dapat ni. Memang takkan dapat. Dia kalau nak buat halal, dia pastikan semua operator yang kat food court tu buat benda yang halal saja, baru boleh apply. Itu yang saya faham lah. Yeah. Sebab dia biasanya kalau food court kadang-kadang ada percampuran daripada pinggan mangkuk tu, tu sebabnya dia punya requirement agak ketat sikit. Jadi kalau nak buat, kalau ada satu operator nak buat sejarah, dia kena pastikan lain-lain pun buat benda yang sama jugalah. Okay, seterusnya soalan daripada Puan Has. Ini tanya mengenai bilakah penguatkuasaan manual baru persijilan halal? Dan apa akibat jika kita tidak comply kepada peraturan baru tersebut? Soalan JAKIM juga ni. Ini pun soalan JAKIM juga. Tak apa. Sebab manual tu dikeluarkan baru minggu lepas. Ya. So, dia effect, dikeluarkan minggu lepas. Dia bagi 3 bulan grace period kepada kita untuk comply dengan semua apa peraturan yang tertera dalam manual prosedur persijilan halal versi 2020 dan sistem pengurusan halal Malaysia versi 2020. So dia bagi industri untuk 3 bulan untuk comply. So kalau kita tak comply, apa cara? Itu kena tanya JAKIM lah. Okay. Kalau lepas 3 bulan, biasanya dia datang pemeriksaan. Kalau kita tak comply, mungkinlah dia bagi warning ke, atau dia bagi tempoh masa tertentu untuk kita buat tindakan pembetulan ke. Okay. Atau kalau serius sangat, mungkin dia tarik. Itu bergantung kepada JAKIM. Dia ada kaedah-kaedah dia. Bila dia melakukan pemeriksaan sebelum audit ke apa, kalau kesalahan kita jatuh, dia ada kategori dia, kesalahan kecil, sederhana, besar, major. So kalau salah satu tu, kalau kita jatuh, adalah tindakan yang tertentu yang akan diambil oleh JAKIM. Tapi ya, soalan ni sepatutnya jawab oleh JAKIM lah. Mungkin. Tapi kita pun boleh juga. Kita boleh baca semua menu tu. Kita boleh nilai diri kat mana kita. Kalau kita rasa kita tak comply, oh ini kalau kesalahan ni boleh ditarik sijil halal. So itu serius lah. Jadi kita kena tahulah. So bacalah menu tu. Baca menu tu. Yang soalan seterusnya sebenarnya dia tuju pada Nestle lah. Pandangan Nestle mengenai apa tu manual yang baru ni. Okay. Pandangan Nestle sendiri. Oh, pandangan Nestle. Kita dah go through. Kita insyaAllah kita tak ada mana. Sebab benda ni tak banyak perbezaan pun antara dulu dan sekarang. Tapi kalau ada isu yang berkaitan yang ada rungutan daripada industri,
InsyaAllah, sebab kita biasanya kita ni wakil, kita ni duduk dalam halal komite di FMM, Federation Malaysia Manufacturer. So kita juga mewakili industri, di ahli-ahli FMM jugalah. Jadi kalau ada isu yang rasa tak bersesuaian, tak ada masalah, kita boleh pergi berbincang dengan dengan pihak JAKIM untuk cari penyelesaian terbaik lah. Tapi biasanya kita discuss lah. Okay. Kalau JAKIM kata this, the reason dia buat gini-gini ni, jadi kita kena faham jugalah. Kalau tapi itu kita kena go to, pasal dia baru lagi, kita kena digest betul lah kandungan menu prosedur halal yang baru tu. Yeah? Okay. So kalau ada apa-apa, kita boleh highlight, kita boleh bincang saja dengan pihak berkuasa tu, mana pihak JAKIM lah. Jadi biasanya memang kita ada platform yang kalau kita rasa peraturan atau requirement tu tak sesuai, kita boleh berbincang dengan JAKIM. Tapi kalau dia kata memang itulah, jadi kena patuh, kita akan patuh lah. Itu biasanya Nestle dia, kalau itu peraturan memang dia kita kena, kita akan patuh. Itu compliance kita memang Chester comply dengan peraturan yang ditetapkan, yang dikeluarkan oleh kerajaan, tak kira halal ke, food regulation ke, apa-apa peraturan kita akan patuh lah kalau dia dah jadi wajib. Banyak Cik Jen kena jawab banyak soalan ya. Ini soalan ni mungkin ada berkait rapat dengan soalan yang sebelum tadi. Ini daripada Dr. Aisyah. Dia kata, assalam, ada makanan yang dapat sijil halal tapi mudarat kepada kesihatan, seperti ada bahan pewarna, penahan dan perasa, serta bahan tinggi kolesterol dan trans fat. Maksudnya balik pada yang tadi pasal. Biasa ni kalau JAKIM ni, dia kalau benda tu, kalau kata yang pihak berkuasa lain-lain lah, kalau kata KKM, kalau dia tarik balik, dia ada kesalahan yang dia boleh ambil tindakan, biasanya JAKIM akan tarik juga, gantung juga. So it goes back lah, kalau kolesterol ke apa, itu Allah, saya itu bidang pihak penguasaan. Tapi biasanya kalau memang, kalau kita kata kita tak comply dengan sesuatu peraturan, pihak JAKIM tahu, kata contoh dari segi kebersihan, kena sita kilang ke, JAKIM akan datang. Betul. Juga dia akan tengok juga, walaupun bukan dia yang buat pemeriksaan tu. Jadi kalau memang nyata, tapi itu saya tak tahulah, itu antara apa yang didefinisikan oleh pihak berkuasa lah. So itu saya tak boleh nak jawab detail sangat. Berkait rapat balik dengan yang kita bincangkan tadi, maksudnya sijil halal ni dia tak stand alone. Dia tak stand alone. Dia kalau dari segi yang kita cakap pasal infrastruktur tadi, kena refer pada PBT, kena refer pada alam sekitar, dan pada makanan tu sendiri ada akta makanan dia sendiri. Sebab dalam standard pun kata kita kena comply dengan ada regulation yang enforce dekat negara kita ni. Jadi dia memang dia akan balik. Kalau ada benda-benda yang kita tak patuh peraturan, dia boleh ambil tindakan jugalah. Apa tindakan tu bergantung kepada berapa serius kesalahan yang kita buat tu lah. Okay. Ini soalan seterusnya ni. Saya pun pernah tanya dulu. Adakah produk Nestle di seluruh dunia halal? Contohnya KitKat di Jepun. Okay. Kalau tengok produk ni, Nestle ni, selalu tengok pada halal logo. Kalau ada halal logo, insyaAllah dia tak ada masalah. Memang kita punya produk Nestle ni, kalau nak tahu logo, dia mesti dapat sijil halal. Kalau tak ada sijil, kita tak akan tahu logo. Jadi kalau tak ada logo tu, kalau tak yakin, jangan beli. Okey, itu saya cakap lah. Selalu tengok logo halal pada label pembungkusan. Kalau yang tak ada logo tu, kena pandailah baca ingredient, kena tanyalah hati. Kalau yakin, kita yakinlah. Sebab itu dia macam di Jepun tu, memang dia tak ada sijil halal. Jadi tak ada sijil halal, jadi saya sure kan cari yang ada sijil halal. Ada logo halal. Contohnya KitKat yang dikeluarkan oleh Malaysia. Okey, so beli lah KitKat yang dikeluarkan oleh Malaysia. Kilang kita di Tinggi 9, Cumbung. Di Malaysia dia ada berapa kilang Nestle tadi? Kita ada 6. 6 eh? Kalau seluruh dunia? Kita ada 456 factory seluruh dunia. Yang dapat sijil halal lebih kurang 150 lah. 150? 1/3 lah lebih kurang. 1/3 daripada kilang Nestle di dalam yang dunia. Yang ada sijil halal. Punya sijil halal. Jadi kalau nak tahu produk Nestle tu, mesti lihat pada logo. Tengok dia. Biasalah. Untuk tenteramkan hati, selalu cari produk yang ada logo halal pada packaging. Okey, mungkin ada dua soalan lagi lah sebelum kita tamatkan sesi ini. Soalan kedua terakhir ni, sejauh mana halal integriti dikawal dalam
industri penghantaran makanan, e-hailing ni. Ini konsep tu. Ini dah memang dah diperbincangkan. Jadi saya rasa Jakim pun dah ada buat keluarkan sijil juga untuk ada. Keluarkan lah pun. Jadi saya rasa skim dia di bawah. Yang ni kalau saya boleh tambah, baru-baru ni bengkel berlaku. SDC melakukan bengkel untuk melihat isu-isu berbangkit dalam food services. So e-hailing merupakan satu agenda yang dibincangkan. Memang Jakim ada dia punya apa tu cara untuk memberi certification. Malah memang dah ada syarikat e-hailing dah pernah dapat sijil halal sebelum ni. Cuma sekarang ni hendak diperkemaskan dan perbincangan dengan Standard Malaysia pun saya sepatutnya benda ni masih dalam perbincangan, dalam perbincangan ya. Tetapi memang memang dapat persetujuan daripada kebanyakan stakeholder untuk kita mewujudkan standard khusus kepada e-hailing itu sendiri. Mana kita akan wujud standard untuk biasalah Jakim kalau ada satu skim dia kena ada standard dulu. Ada standard. Kena ada standard baru dia wujudkan skim untuk sesuatu produk tu lah. Saya rasa ini kritikal terutama dalam keadaan sekarang ni. Biarlah daripada bulan apa kita start PKP dulu. Saya rasa masa PKP dulu kita satu... dah saya tahu dalam grup-grup industri yang halal tu memang dah keluar pertanyaan tentang macam mana kita nak pastikan bahawa e-hailing ni memang comply dengan halal ke tak. Mungkin ada satu sistem yang boleh pantau kan. So I think dia dah sampai masanya lah kita adakan standard tersendirilah untuk benda ni. Okay, so soalan terakhir daripada Arlia, sejauh mana kilang pemprosesan yang menggunakan sijil halal, contohnya kalau filter dan alat mesin yang secara langsung berkontak dengan produk. Maksudnya saya rasa apa yang dimasukkan sini, kita ada raw material, kita ada factory aids dan kita ada mesin kontak tu, macam mana status halalnya. Itu soalnya, kalau itu saya kata salah satu kawalan yang kita cerita di pelaksanaan kawalan adalah satu, kita nak pasti processing aid kita tu comply dengan halal. Jadi ada benda yang boleh bergantung tengok apa dia ingredient tu lah, processing aid tu. Kalau dia perlu ada sijil halal, kita kena dapat sijil halal lah. Contoh katakan activated carbon ke, kalau kita kena pasti specification pun boleh, kalau ada sijil halal tu lagi bagus. Jadi kita selalu tengok specification tu. Bila kita tengok specification, kita kena tahu unsur bila kita buat carbon tu datang daripada mana. Adakah dia datang daripada sumber binatang ataupun dia datang daripada sumber tumbuhan. Contoh kalau activated carbon datang dari pelepah kelapa atau apa tu, tepung kelapa ke, daripada sawit ke. So itu daripada tumbuhan, daripada specification. Tapi ada juga sekarang activity carbon yang memang dapat sijil halal. So kita boleh guna. Kalau yang ada halal lebih bagus lah. So kita boleh tunjuk, dia yang halal. Kalau macam processing in nitrogen, ada yang ada sijil halal, ada yang tak ada sijil. Tapi it still can go through specification. Kita tengok apa kandungan dia. Kalau dia betul daripada specification, kita tengok, ini memang tak ada apa. Memang dia daripada chemical ke atau dia bukan daripada unsur-unsur binatang dan proses dengan komponen-komponen yang lain tu pun juga dia tak ada apa-apa yang mencurigakan. Tapi yang penting kita ada dokumen yang support kesahihan maklumat yang kita berikan kepada pihak OT. Biasanya Jakim pun dia akan, Jakim ke Jatuh Agama Islam Negeri ke, bila check dia akan tengok juga benda ni. So biasanya kita perlu ada dokumen untuk support. Jangan main letak bila tanya, tak ada lah, tak tahu lah. Itu yang jadi kes. Non-compliance tu keluar. Jadi, apa benda yang kata pelaksanaan tu, kita kena ada dokumen. Kita kena ada cara. Itu yang kata-kata. Macam mana kita check, macam mana kita control bila kita nak bawa masuk sesuatu benda ke dalam premis atau ke dalam kilang kita. Jadi, kena ada orang yang tahu baca specification, tengok sijil halal mana yang boleh diterima, mana tak. Itu sebabnya kita kena cari, kena baca, kena cari ilmu tu lah. Ataupun kita kena beri latihan yang sesuai kepada pekerja-pekerja staff-staff kita yang handle benda-benda ni. Okay. So, saya rasa balik pada apa yang telah dibincangkan daripada kita mula tadi sampai sekarang ni, key point dia pengetahuan tu penting. Pengetahuan penting. So, Cik Syarifuddin dah berkongsi banyak pengetahuan dengan para usahawan pada hari ini.
Dan sesi ini sebenarnya sedikit banyak membantu lebih senang untuk memahami perkara-perkara yang mungkin kita boleh tengok daripada orang kata apa tu, dokumen-dokumen tertentu. So kita dari segi program ini, ada pertanyaan juga, adakah terdapat lagi sesi mentoring program yang akan dilakukan pada tahun ini? Ini kena melihat keadaan, ya. Keadaan jikanya kesan COVID ini dapat berkurangan dan kita dapat dapat lihat ada keperluan dan ada ruang untuk kita adakan program ni dalam masa terdekat pada tahun ni, kita akan wawarkan kepada usahawan. Jadi untuk soalan-soalan lain yang tak sempat kami jawab pada sesi ini, boleh juga usahawan terus hantar soalan-soalan ini. Kami pihak sekretariat akan cuba dapatkan jawapan tu daripada Cik Syarifuddin, mungkin daripada pihak Semicorp dan juga HDC untuk kita jawab melalui email dan sebagainya. So mungkin kalau ada kata-kata akhir daripada Cik Syarifuddin sebelum kita tamatkan sesi ini. Okey, pada saya tak dapat, saya harap apa yang saya sampaikan itu beri manfaat kepada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah. Jadi cuma saya kata, yang cakap kalau nak buat halal tu, buat bersungguh-sungguh lah, ya. Sebab halal ni sangat-sangat sensitif, apalagi di Malaysia ni. Jadi kalau isu halal ni sedikit pun, dia beri kesan yang sangat besar, impak yang sangat besar kepada perniagaan kita kalau kita tak patuhi. Dan kalau boleh cari orang yang betul-betul yang boleh, yang faham macam mana nak buat halal. Sebab mereka ni kalau kita cari orang yang betul, kemana kalau kita dapat satu contoh di yang dia besar, memang halal itu satu keperluan, dah dia jadi mandatory kepada syarikat. So gunalah orang ni untuk menjaga, untuk menasihati pihak pengurusan macam mana nak buat halal secara yang betul. Mereka ni adalah aset, jadi dia akan nasihat cara yang betul. Sebab kalau tujuan ni, kalau dia bagi nasihat yang betul, kita buat halal cara yang betul, insyaAllah bisa kita akan betul. Kalau kita tak ikut, dia akan beri kesan yang negatif kepada perniagaan kita nanti. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan tu beri manfaat, dan saya harap apa saja soalan yang tuan-tuan puan-puan tanyakan tadi, saya menjawab. Kalau tak jawab tu minta maaf. Itu je sahakan ilmu yang saya, pengetahuan ataupun maklumat yang saya dapat. So, itu je lah Tuan Haji Syed Hamid Sofian. So, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Cik Syarifuddin, Mahmud daripada Nestle Malaysia yang telah banyak berkongsi maklumat dengan kita pada hari ini. Jadi, untuk para peserta sekalian, para PKS dalam khususnya sektor pemprosesan makanan, pihak HDC dan juga SMICOP bersama Nestle bekerjasama untuk memberi bantuan yang sebaik mungkin agar kita sama-sama dapat menaikkan pembangunan industri halal di negara kita. Dan banyak program-program yang telah dijalankan dan akan dijalankan oleh pihak agensi dan juga dengan kerjasama syarikat multinasional. Sebagai contohnya saya sebut sebentar tadi, pihak SMICOP akan mengadakan program Biz Up yang memberikan geran padanan dan juga soft loan kepada usahawan-usahawan yang layak. Dan di HDC, produk baru yang akan dilancarkan tidak lama lagi iaitu Halal Integrated Platform. Satu community platform yang boleh digunapakai oleh para PKS untuk mendapat maklumat dan juga perkhidmatan yang terkini untuk memajukan diri anda dalam sektor halal tersebut. Jadi akhir kata, bagi pihak penganjur, saya memohon maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan. Sama juga dari pihak Nestle dan juga pihak SMICOP, sama-sama kami dalam program SME Mentoring Program ini, sekiranya terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekiranya terdapat pertanyaan-pertanyaan lanjut, program ini tidak tamat di sini, sentiasa boleh berhubung dengan pihak SMICOP dan juga HDC. Kami sedia memberikan perkhidmatan. So thank you very much for attending these sessions, and we hope to meet again in the near future. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.